juga air ya, seledrinya ini ya, supaya tumbuh subur dan bisa kita ambil manfaatnya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kalau seledri yang pertama kita tanam apanya? Ada yang tahu? Bijinya ya. Bijinya ini kita semai dulu selama 2 minggu. Kalau sudah seperti ini, kita bisa pindahkan ke lahan yang lebih luas atau ladang ya. Nah, nanti teman-teman kakak akan bagikan cup dan juga benih. Nanti teman-teman kalau sudah mendapatkan cup, diisi tanah setengah ya, seperti ini ya. Lalu minta bibit sama kakak. Nah, terus diisi tanah lagi sampai penuh. Nah, ditekan-tekan atasnya. Nah, nanti teman-teman ini boleh dibawa pulang terus dipelihara ya. Oke, semua siap? Siap. Bagikan cupnya. Yuk, diisi setengah dulu, lalu minta bibit sama Kak Pras ya. Iya, semua nanti mendapat. Semua dapat ya. Hati-hati, antri ya, satu-satu. Diisi tanah dulu setengah, baru cara bibit. Diisi tanah. Sini yang udah nanti biar di sini dulu ya. Coba bisa-bisa loh. Coba bisa-bisa. Oh, beli kepenuhan. Kalau sudah diisi tanah setengah minta bibit sama Kak Pras. Kalau sudah diisi tanah setengah penuh, minta Kak Pras ya. Ah, punya mau mana? Itu yang sudah ikut Kak Rain. Hey, 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 hey
kita perhatikan dulu. Nah, teman-teman, kita mau main labirin. Main apa? Labirin. Nah, nanti teman-teman misinya adalah cari jalan keluar sendiri. Ya, nah, nanti teman-teman di labirin sambil dilihat ya, udah sini, di dalam labirin ini ada gambar apa aja. Ya, nah, teman-teman nanti kakak kasih kuncinya untuk jalan keluarnya. Nanti teman-teman cari gambar panda. Tahu nggak gambar panda itu seperti apa? Iya. Matanya berwarna. Badannya berwarna putih. Teman-teman nanti cari gambar panda. Nah, itu adalah jalan keluarnya. Ya. Nanti oke. Ayo tangga ikut.